Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa intinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Jemaah salat subuh yang insyaallah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada subuh hari ini kita memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan selawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat beliau, keluarga beliau, serta mereka yang senantiasa berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Insyaallah di hari yang ke-23 dari bulan suci Ramadan ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami' karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sebagaimana kemarin sore ya, sebelum kita berbuka puasa, kita sudah masuk pada bagian yang kedua dari hak sesama kaum muslimin. Ya, kita ulangi bahwasanya di dalam hadis pertama yang kita sebutkan bahwasanya ada 6 hak ya sesama kaum muslimin. Yang dimana kata ulama kita, hak ini adalah suatu yang lebih utama tak kala kita lakukan. Artinya tak kala kita melakukannya ada kebaikan ya, ada pahala yang besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hak yang kedua yang kami sebutkan bahwasanya wa idza da'aka fa'ajibuhu. Ya, tak kala kita diundang untuk suatu undangan maka penuhilah undangan tersebut. Ya, dan kemarin sore kami katakan bahwasanya jumhur ataupun kebanyakan dari para ulama kita mengatakan bahwasanya apabila undangan tersebut adalah undangan pernikahan maka itu wajib bagi kita untuk menghadiri. Tetapi kalau undangannya itu hanya sekadar undangan untuk jamuan makan ya ataupun sejenisnya, maka itu hanya bersifat mustahab atau suatu yang disunnahkan bagi kita. Tetapi kita akan merinci terlebih dahulu bagaimana sih undangan pernikahan yang wajib untuk kita hadiri tersebut. Ya, karena di sini ulama kita itu juga merinci, tidak semua juga undangan pernikahan itu wajib untuk kita hadiri. Ya. Kita masuk bahwasanya undangan yang wajib yang kita hadiri yang pertama, kami berikan saja contoh kasus ya supaya kita bisa lebih memudah untuk mengaplikasikannya. Misalkan ya, ada orang yang buat acara pernikahan. Acaranya itu berlangsung sampai 1, 2 atau 3 hari. Ya, maka yang wajib bagi kita untuk hadiri itu hanya sekali saja. Ya, hanya sekali saja. Kalau lebih dari itu kita hadir selama 3 hari tersebut, maka 2 harinya itu hanya bersifat mustahab saja. Yang satu kali saja yang kita hadiri itu sudah menggugurkan kewajiban kita. Ya. Dan juga undangan pernikahan yang wajib untuk kita hadiri di sini yaitu apabila undangannya bersifat personal ataupun bersifat pribadi. Ya, karena terkadang ya ada kalau di tempat kami, ya di tempat kami itu biasanya kalau ada undangan pernikahan biasanya itu diumumkan ke jamaah ya untuk mereka menghadiri ya sebagai bentuk perjamuan makan juga. Ya, kalau undangan yang bersifat seperti ini ya itu tidak semuanya diwajibkan untuk hadir. Jadi cukup sebagian saja. Kalau sudah ada sebagian 1 atau 2, 3 atau 4 orang yang menghadiri maka semuanya itu sudah gugur kewajibannya. Ya, jadi ini. Kemudian juga tidak semua pula undangan pernikahan itu bersifat wajib bagi kita. Ya, ini dengan perlu dengan catatan. Catatannya adalah apa selama undangan pernikahan tersebut tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya. Ya, tidak ada unsur kemaksiatan. Karena kita tidak pungkiri ya hari ini banyak
undangan-undangan yang sekarang, undangan-undangan pernikahan ataupun acara-acara walimahan, itu di dalamnya itu banyak sekali unsur-unsur kemaksiatan. Ya, unsur kemaksiatannya dari apa? Itu adanya penyanyi, adanya biduanita, biduawita yang berjoget, menempatkan tubuhnya, bergoyang, menempatkan auratnya. Kata ulama kita, kalau ada undangan pernikahan seperti ini, bahkan kita itu lebih dianjurkan untuk tidak menghadirinya. Bahkan kita lebih dianjurkan untuk tidak menghadirinya. Karena kenapa? Ada unsur kemaksiatan di dalamnya. Begitupun juga pernikahan, ya, undangan pernikahan apabila ada acara walimahan yang di dalamnya itu disediakan minuman khamar, ya, minuman keras, ya, atau minuman yang memabukkan, maka itu tidak wajib bagi kita untuk menghadiri. Dan bahkan, ya, kami ulangi, kata ulama kita, ya, lebih dianjurkan bagi kita untuk tidak menghadiri acara pernikahan yang seperti ini, ya, pernikahan seperti ini. Namun fatwa dari Syekh Utsaimin rahimahullah, dia mengatakan, apabila kalau kita memiliki kapasitas, ya, artinya ada kemampuan bagi kita untuk merubah setiap kemungkaran yang terjadi di acara walimahan tersebut, ya, artinya ada kemampuan bagi kita untuk mungkin, ya, misalnya kalau ada khamar, ya, kita bisa mengatakan kepada yang punya acara, ya, ataupun sahibul walimah untuk menghilangkan khamarnya tersebut. Maka kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya wajib bagi dia untuk hadir, ya, untuk menghadiri acara tersebut dan merubah kemaksiatan tersebut. Ini juga sebagai bentuk, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Karena seorang mukmin yang baik imannya itu, dia tidak akan pernah rela yang melihat saudaranya itu terjatuh kepada kemaksiatan. Jadi kalau kita punya kapasitas, ya, untuk merubah, ya, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di acara tersebut, maka wajib untuk kita menghadiri. Jadi itu beberapa catatan. Jadi tidak semuanya undangan pernikahan itu wajib untuk kita hadiri, ya, selama tidak ada unsur kemaksiatan. Ya, kemaksiatan itu bisa seperti mungkin adanya para penyanyi-penyanyi biduan kita. Ya, kalau di tempat kami, ya, di Sulawesi Selatan, itu kan kebanyakan kita di sini orang Bugis juga, ya. Kebanyakan seperti elektron-elektron, ya, didatangkanlah penyanyi-penyanyi wanita-wanita yang berpakaian seksi, menempatkan auratnya. Ya, acara-acara seperti ini itu pada hakikatnya tidak diwajibkan bagi kita untuk menghadiri. Bahkan kita tidak hadir itu lebih baik, ya, dibandingkan harus kita ketika kita harus melihat kemaksiatan. Kemudian jamaah salat subuh yang insya rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kasus juga, kalau misalkan seperti ini, terkadang kita mendapat undangan jamuan makan, ya, jamuan makan, tetapi kita dalam keadaan berpuasa sunnah. Ya, apa sikap kita? Ya, kata ulama kita, kalau kita mampu untuk hanya sekadar hadir saja, ya, hadir saja, itu hanya untuk menyenangkan hati dari orang yang mengundang kita. Kita hadir saja dan kita menahan puasa kita, itu lebih baik bagi kita. Tetapi apabila, ya, yang punya acara ataupun yang mengundang kita itu memaksa kita untuk kita memakan makanannya, ya, ya, dan dia bisa merasa tidak ridho tak kala kita tidak memakan makanannya, ya, maka lebih baik kita memakan makanannya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu bukti baiknya keimanan kita adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, ya, yaitu kita memasukkan rasa bahagia, ya, di dalam hati saudara-saudara kita. Ya, kalau perbuatan kita itu, ya, kita tidak makan di acaranya bisa membuat mungkin dia merasa, ya, ada perasaan yang mungkin membuat dia sedih, ya, maka itu lebih baik kita hindari, lebih baik kita membatalkan puasa kita. Tetapi kalau dia tidak hanya sekadar meminta kita untuk makan, ya, dia juga tidak memaksa kita, maka puasa sunnah yang kita lakukan itu lebih baik kita lanjutkan. Ya, itu beberapa kasus, ya, yang berkaitan dengan undangan tersebut. Kemudian apabila yang kita hadiri adalah sebuah acara pernikahan, ya, apabila ada sebuah acara pernikahan, maka ada doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Yaitu barakallahu alaikuma wa jam'a bainakuma fi khairin. Ya, semoga Allah Subhanahu memberikan keberkahan kepadamu dan juga keberkahan atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khair,
dan mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Ya, jadi kalau diundang Ki untuk satu acara pernikahan, jangan hanya sekedar hadir ya, tetapi kita usahakan juga bagaimana kita mendoakan ya, mendoakan kebaikan untuk kedua orang yang berbahagia. Jadi ini ya contoh-contoh yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang terakhir dari pembahasan yang bagian yang kedua ya, hak sesama kaum muslim ini, itu terkadang ada yang seperti ini yang kita jumpai, yaitu orang yang hadir di suatu acara undangan jamuan makan ya, baik itu undangan jamuan makan ataupun undangan pernikahan, tetapi orang ini tidak diundang oleh yang punya acara, ya bagaimana hukumnya yang seperti ini? Ya, kata ulama kita ya, menyebutkan hadis dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang seperti itu disebut dengan tufaili. Apa itu tufaili? Yaitu adalah mereka orang yang masuk ke acara pernikahannya orang tanpa rasa malu, kemudian dia keluar sebagai orang yang mencuri. Ya. Jadi dari sini kita katakan bahwasanya haram ya bagi kita untuk mendatangi sebuah acara perjamuan makan ya, tanpa diundang ya oleh yang punya acara ataupun sahibul bait ataupun sahibul walimah atau yang punya acara tersebut. Jadi ini ya sebagai bentuk penegasan bahwasanya, karena kenapa kita dilarang? Karena kita masuk tanpa ada rasa malu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita keluar sebagai orang yang mencuri, dan tentu ini adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Ya, jadi ini sedikit ya yang berkenaan tentang bagaimana hak sesama kaum muslimin ya, yaitu apabila ada undangan maka kita penuhi undangan tersebut. Jadi insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjut pada hak yang ketiga, yaitu wa idza stansahaka fansahu, wa idza stansahaka fansahu, takila saudara meminta untuk dinasihati maka berikanlah nasihat. Ya, karena kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihat. Ya, agama kita itu sebenarnya adalah nasihat ya, yaitu bagaimana kita saling menasihati dalam kebaikan. Ya, ini mungkin dari kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada subuh hari ini bisa lebih menambah lagi pemahaman kita ya, bisa lagi menambah wawasan kita terutama hal-hal yang berkaitan dengan muamalah kita, yaitu hubungan sesama kaum muslimin ya, hubungan sesama kaum muslimin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.